Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat ya, masih ketemu lagi di Pesaran Sanatan ini. Sudah terpantau ada satu unit armada dari Resalia Indah, Scania KT360 IP. Dan ini ada Blue Star. Ini saya udah lama sekali ya nggak main di terminal Tingkir Salatiga ini ya sahabat ya. Nanti ya, saya mau update lagi, nanti ada unit apakah yang ada di sini, ada apakah ada sesuatu yang baru. Nah, saya ini liga malam minggu dan ini sahabat ya. Ini terminal Tingkir Salatiga ini bahkan sangat luar biasa sekali nih sahabat ya. Ini bisa dia sendiri ini sudah mau selesai nih sobat ya. Wow, luar biasa, mantap. Wah, nanti kita abadikan pada saat pembukaan ya sobat. Soalnya ini belum dibuka. Nah, terminal sementara di sini, nanti kita tunggu armada yang masuk ya. Soalnya ini belum banyak yang masuk. Saya baru datang nih sobat. Tuh, sudira tinggal aja ya. Sinjai penumpangi rame amat. Wah, sini masuk juga ini super topnya dari PO Raya ini baru masuk ini. Pasti kalau super top berarti seatnya 1-2 ini dari PO Raya ini, luar biasa. Tuh penumpangnya dari Laju Prima Sinar Jaya. Wah, mantep pol. Penumpangnya Blue Diak di barang Sinar Jaya. Ais. Super Cup dari PO Raya. Terkenal dengan seat pesawat ya. Yeah. Yang dulunya masuk di Jalur Karanggede, tapi sekarang Jalur Karanggede sementara lagi off. Wow, Indoren. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Ini baru pertama kali saya ketemu ini dari unit dari Indoren ini sobat ya. Wah, double deckernya dari Indoren Jogja Jakarta. Tukang siomay. Wih, suspensinya langsung diturunin. Mantap kali ini ya. Ini dari Karosari Adiputro. Ini biar saya lihatkan dari detail dulu. Ini saya pertama kali ini ya ketemu ini. Untuk PT-nya tengah PT Wahana Indo terhadap Mobil Indo. Wow. Ada info pengaduan juga. Ini bisa dicek sendiri dulu nih. Indoren keren ya. Ini tim Jogja ini buat yang untuk kantongnya lebih tebal bisa rekomendasi juga ini. Karena untuk harganya sendiri juga tahu ya berapa, mungkin dari teman-teman sudah tahu. Ternyata ini Volvo B11R dari Karosari Adiputro. Langsung mau diberangkatkan ini. Sponsornya dari Indoren Volvo B11R dari Karosari Adiputro. Mantap. Luar biasa ya. Tinggi banner. Agung Sejati Golden Class Hiker dan Ever. Wah, ini yang masuk pas yang bukan double decker ini. Lir. Karena ini malam minggu jadi ya ramai sekali penumpang-penumpang di Terminal Tingkir Salatiga ini.
mungkin sebentar lagi terminal Tingkir ini yang di sini akan tutup ya. Jadi nanti kemungkinan besar akan segera pindah untuk ke terminal baru. Mungkin dalam jangka waktu dekat ini akan ditutup di sini ya. Soalnya mau pindah lokasi yang terbaru dari terminal Tingkir. Unit armada kedua dari Agung Sejati ini dari Moro jadi Prima nih sobat ya. Nah ini dia sobat Mulia Indah, armada terbaru dari Mulia Indah X dari PO Sidiro Tinggal Jaya Mauro ini. Aduh, HP ku ndak malah ngeblank iki coy coy. Waduh, jadinya datang HPnya malah ngeblank. Yung ya, Sami Mulia Indah ini unit terbaru dari PO Mulia Indah ini ya, dari X dari PO Sidiro Tinggal Jaya. Unitnya nih kita dia sendiri nih sahabat ya. Ini satu unit armada nih dari Mulia Indah nih. Ini ternyata jam 10 ini armadanya baru masuk di terminal Tingkir Salatiga ini. Luar biasa. Mercy 1626 dari Mulia Indah. Ini kemarin saya nggak sempat pas main ke garasi ini belum. Kalau aku di garis kemarin kan ketemunya sama yang warna kuning, yang X-Jazz, dan ini X dari Mauro nya Legacy SR2 dari HDFM dari Karosari Raksana. Mas Angga, luar biasa, unit dari Mulia Indah. Ini armadanya saya ketemu di Terminal Tingkir Salatiga.